Lahan kosong yang berada di sekitar Rusunawa, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguarjo, Kota Madiun ini rencananya bakal digarap oleh Pemkot untuk tanaman produktif. Kemarin, Wali Kota Madiun Maidi sempat melihat kesiapan pengerjaan lahan kosong itu. Maidi mengatakan pihaknya bakal melibatkan masyarakat untuk turut menanamkan di lahan tersebut. Hal itu agar kebutuhan dasar masyarakat dapat tercukupi. Ini sebagai salah satu upaya Pemkot Madiun dalam menekan angka inflasi dampak dari kenaikan harga BBM. 2-3 bulan ke depan, kita tidak boleh mengandalkan itu saja. Maka lahan tidur di kota semua kita bangunkan. Artinya masyarakat silahkan kita siapkan lahan, kita siapkan pupuk, kita siapkan air, kita siapkan bibit, silahkan menanam. Jadi artinya dia harus bisa menghidupi kebutuhannya sehari-hari yang tidak mengeluarkan uang banyak. Tatkala itu terjadi barang mahal, dia sudah tidak mengeluarkan uang lagi. Sehingga kebutuhannya dasar ini sudah tercukupi. Seperti diketahui, lahan yang digarap oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun itu nantinya akan ditanami cabai, tomat, hingga kacang-kacangan. Untuk tahap awal, ada 3 titik lahan yang digarap dengan luasan sekitar 1 sampai 2 hektare.